Saya biasa orang tanya, selalunya macam mana cara nak jinakkan iguana? Sebab kadang-kadang iguana diorang tu suka menggelupur, tak relax, ganas, garang. Sebenarnya iguana kita semua sama je. Iguana saya sendiri pun masih tetap menggelupur sebab namanya pun Reptilia, Reptilia iguana. Dia bukan kucing yang kita boleh datang bila-bila masa nak usap. Sebab ini namanya iguana, memang dia punya sikap itu untuk bersikap agresif. Jadi hari ini saya nak cuba tunjukkanlah macam mana caranya saya handle iguana yang menggelupur. Biasanya kalau iguana menggelupur ni, iguana yang masih kecil lah, iguana muda. Dan iguana muda yang menggelupur ni lebih senang kita nak handle berbanding iguana yang dah dewasa. Okay, walaupun iguana dewasa ni bila dia dah besar, dia lebih banyak bersifat pasif, tapi dia masih tetap ada kemungkinan untuk bertindak agresif juga. Cuma dah kurang lah. Dan biasanya yang banyak menggelupur ni iguana yang kecil-kecil, yang muda-muda. Nah, sebab tu video kali ni saya nak tunjukkanlah macam mana caranya saya handle iguana kecil yang mudah menggelupur atau mudah terkejut bila orang datang ni. Okey, dalam ni ada iguana yang masih muda, iguana yang masih kecil. Jadi bila saya tunjuk video iguana relax atas tapak tangan, dia sebenarnya sama. Mula-mula nak tangkap pun memang dia akan menunjukkan tingkah laku yang sedikit agresif. So macam mana saya buat? Kita kena confident sikit lah. Dia bahayanya iguana ni kuku dia lah. Kuku dia kan memang agak tajam dan boleh melukakan kulit. Mungkin disebabkan itu juga ramai yang agak ragu-ragu untuk mengendalikan iguana yang sedang menggelupur. Okey, ni saya dah buka. Saya akan tunjukkanlah macam mana cara saya nak angkat iguana yang masih muda ni. Okey, kita bagi dia relax dulu. Jangan terus-terus kita nak serbu dia kan. Memang dia terkejut. So kita bagi dia relax dulu, bagi dia tenang. Okay, kemudian barulah kita boleh angkat. Nampak? Dia menggelupur lah ni. Dia nak menggelupur. Tapi kita jangan mengalah lah. Nampak? Dia memang nak berlari. Mana-mana iguana pun memang dia akan berlari. Dia nak cuba lari. So kuncinya untuk iguana yang muda ni, kepala dia. Kepala dia. Tengok. Usap kepala dia. Ni untuk iguana yang kecil tau. Iguana yang muda. Kalau iguana yang dah dewasa, korang jaga-jaga sikit dengan kepala dia. Untuk iguana yang muda, yang kecil macam ni, korang boleh usap kepala dia. Usap dia sampai dia relax. Dan cara korang pegang tu, jangan terlalu mencengkam. Sebab saya biasa nampak orang pegang iguana tu, dia satu tapak tangan tu cengkam terus macam ni. Jangan buat macam tu. Stres lah iguana tu. Kita buat relax je. Kita relax, insyaAllah dia pun relax. So cuma tapak tangan kita tu cuma kena berjaga-jaga lah juga. Sedialah juga kalau dia nak melarikan diri kan. So kita boleh lah terus genggam dia kan. Tapi basic dia, tapak tangan tu tak terlalu mencengkam dia. Dia pun tak terasa macam kita nak sepit dia macam tu. Okay, relax. Usap-usap kepala dia. Nampak? So, dia dah relax ni. Bila dia dah relax, baru kita boleh buka tapak tangan kita. Senang kan? Okay, yang penting kita kena ada skill lah. Confident, skill, berani dan jangan terlalu memaksa.
Okey? Ha, sama jugalah dengan iguana yang kedua. Okay, kita masukkan yang ni. So. Okey. Bawah ni ada iguana. Kita keluarkan. Sebab kita nak angkat, memang iguana akan berlari. Iguana saya pun sama juga, normal. Memang dia akan tunjukkan tingkah laku yang agak inilah menggelupuh, nak melarikan diri. Kita relax ya. Kita relax. Dan kita kena ada pandailah untuk kunci dia punya pergerakan tu. Okey, dia nak berlari kan? Ha, kepala. Usap kepala. Usap kepala. Usap kepala. Okey, lock, lock. Okey, lock, lock. Lock macam ni. Usap kepala. Ha, nampak? Tadi dia nak gigit. So, kena hati-hati juga. Sebab iguana ni, ha, itulah dia. Dia tak mencakar, tak melibas, dia akan menggigit. So, kita usap kepala dia. Usap. Usap, bagi relax, bagi relax. Ha, kalau mata dia dah terpejam tu, dia relax lah tu. Ha. Okay. Okay, kalau dia nak meronta lah. Okay, ni cara. Cara nak lock. Lock iguana. Lock iguana. Okay, tangan. Tangan, kaki. Dan kita terus. Kita terus usap. Usap pada dia. Sampai dia relax. Sup, sup, sup. Sampailah dia relax. Sup. Okay. Nak tenangkan iguana yang muda ni. Ni, senang je caranya. Cuma sekali lagi saya nak pesan lah, untuk iguana muda yang kecil macam ni je. Kalau iguana dah dewasa tu, kaedahnya lain sikit lah. Sebab dia ada mekanisme pertahanan yang lebih kuat berbanding iguana yang muda ni. Sebab okay. Daripada mula-mula dia nak lari tu, sekarang dia dah relax. Dia dah tenang. Okay. Cuma yang penting kena setiap hari lah kita tunjuk muka dekat iguana ni, bagi iguana tu kenal siapa tuan dia. Okay. So nampak tapak tangan saya pun tak ada terlalu mencengkam macam ni. Kalau kita cengkam iguana macam ni, memang dia akan mudah stres. So bila kita biasakan pegang iguana dengan tangan yang terbuka, tangan yang terbuka tapi bersedia, InsyaAllah dia akan mudah tenang lah. Okay. Okay, lagi satu. Kalau iguana korang jenis nak juga larikan diri, korang boleh main. Pindah dari satu tangan ke satu tangan yang lain. Okay, cara ni pun boleh. Dia tujuannya untuk buat iguana ni rasa letih. Rasa letih. Ha, kita bagi dia pindah. Satu tangan ke satu tangan yang lain. Cuma untuk kaedah ni, kena pastikanlah kuku dia tak terlalu tajam. Okay? Okay, thank you. Terima kasih. Bye-bye.